Tribuners yang berbahagia, suatu saat Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, "Ajiba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannah bisalasil." Tuhanmu kagum, heran dengan sekelompok kaum yang kelompok kaum itu dimasukkan surga, tapi harus dipaksa dengan rantai. Hadis ini menyinggung kita karena kita itu sebenarnya disuruh puasa itu agar bertakwa. Dan kalau sudah bertakwa, maka surga dan maghfirah Allah itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Karena itu marilah kita lakukan puasa ini tidak hanya sekedar puasa rutin formalitas, tapi puasa yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.